Kamis 1 September 2022 dan tentunya dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, akan segera kita ikuti bersama kunjungan kerja Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka puncak muhibah budaya di Kabupaten Trenggalek. Boleh berikan aplaus yang luar biasa untuk rangkaian acara malam hari ini. Dan tentunya telah hadir bersama di Pendopo Agung Manggala Praja Nugraha Kabupaten Trenggalek yang terhormat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Gusti Kanjeng Ratu Hayu, yang kami hormati Bupati Trenggalek beserta Ibu Novita Hadini, Wakil Bupati Trenggalek beserta Ibu Fatik Syah Nata Negara, Forkopimda Kabupaten Trenggalek, dan juga yang kami hormati Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang tentunya pada malam hari ini juga hadir beserta para Kepala OPD dan seluruh rombongan dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan seluruh hadirin undangan yang kami hormati pula. Marilah kita awali acara pada malam hari ini dengan bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, dan merupakan rangkaian acara selanjutnya akan disampaikan sambutan Bupati Trenggalek Bapak Muhammad Nur Arifin. Kami persilahkan. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwasanya rangkaian acara Muhibah Budaya di Kabupaten Trenggalek ini telah dilaksanakan mulai tanggal 30 Agustus sampai dengan 1 September 2022 ini, malam hari ini sebagai puncaknya. Tentunya berbagai kegiatan kebudayaan dari Daerah Istimewa Yogyakarta telah dilaksanakan sedemikian rupa. Untuk itu berkenan kepada seluruh undangan yang hadir untuk dapatnya mengarahkan pandangan ke layar LED di depan, karena saat lagi akan kita saksikan bersama video dokumentasi kegiatan Muhibah Budaya di Kabupaten Trenggalek. Selamat menyaksikan. Baik, boleh berikan aplaus yang luar biasa untuk video dokumentasi Muhibah Budaya di Kabupaten Trenggalek yang luar biasa ini. Dan tentunya hadirin yang kami hormati, pada kesempatan malam hari ini akan kita saksikan penampilan dari hasil workshop dengan peserta putra yang akan menampilkan flashmob Beksan Soreng Rono. Boleh kembali berikan aplaus yang luar biasa. Baik, terima kasih untuk apresiasi tepuk tangan yang luar biasa kepada peserta workshop tari putra pada kesempatan hari ini. Waktu yang singkat ternyata tidak menghalangi para peserta untuk memberikan tampilan yang maksimal untuk malam hari ini. Dan hadirin undangan yang berbahagia, kalau baru saja kita saksikan adalah penampilan dari peserta workshop tari putra, sesaat lagi akan dipersembahkan dari peserta putri yang akan menampilkan flashmob Beksan Mena Putri Ngambar Kustum Kerido. Kembali boleh berikan apresiasi yang luar biasa. Baik, disampaikan terima kasih atas apresiasinya. Tentunya telah kita saksikan bersama beberapa persembahan hasil dari workshop dari Muhibah Budaya di Kabupaten Trenggalek telah kita saksikan bersama. Dan hadirin undangan yang berbahagia, untuk rangkaian acara selanjutnya akan kita saksikan bersama penandatanganan naskah kesepakatan bersama antara pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dengan pemerintah Kabupaten Trenggalek. Dan untuk itu kami undang dengan hormat yang terhormat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Bupati Trenggalek untuk berkenan menuju meja penandatanganan. Selanjutnya berkenan kepada yang terhormat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Bupati Trenggalek
untuk berkenan menandatangani kerjasama pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pemerintah Kabupaten Trenggalek. Kami persilakan. Selanjutnya berkenan untuk menandatangani naskah kesepakatan bersama naskah yang kedua. Juga perlu kami sampaikan bahwasannya ruang lingkup kerjasama ini meliputi kebudayaan dan pariwisata, pendidikan, industri dan perdagangan, infrastruktur, kehutanan dan lingkungan hidup, serta kelautan dan perikanan. Baik, selanjutnya berkenan untuk berfoto terlebih dahulu dengan naskah kerjasama yang telah ditandatangani pada kesempatan hari ini. Bapak-Ibu hadirin undangan, boleh berikan aplaus yang luar biasa untuk kerjasama yang telah ditandatangani pada kesempatan malam hari ini. Selanjutnya berkenan tetap di tempat, karena akan dilaksanakan penyerahan pusaka dari Keraton Yogyakarta dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Kabupaten Trenggalek. Hadirin yang berbahagia, akan diserahkan Waos Pusoko Nyomurti dan juga song-song serta serat kekancingan. Baik, selanjutnya berkenan untuk menyerahkan yang terhormat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyerahkan pusaka kepada Bupati Trenggalek. Tentunya perlu kami sampaikan secara arti perkata Wiknyo memiliki arti pandai, sedangkan Murti memiliki arti badan atau penuh. Jadi dapat diartikan secara umum bahwa Wiknyo Murti adalah sebuah harapan yang memegang pusaka tersebut dipenuhi dengan kepandaian dalam konteks tata praja. Boleh kembali berikan apresiasi yang luar biasa. Berkenan untuk tetap di tempat, kami undang dalam pagelaran wayang kulit Ki Edi Suwondo pada kesempatan hari ini untuk turun maju ke depan. Dan pada kesempatan yang luar biasa ini akan diserahkan juga simbolis gunungan kepada dalang Ki Edi Suwondo oleh yang terhormat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami persilakan. Dari pemerintah Kabupaten Trenggalek, perlu kami sampaikan bahwa sini adalah lukisan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dengan Presiden kita yang pertama, Soekarno. Ini adalah lukisan dari panggung yang diharapkan menjadi Little Jogja di Kabupaten Trenggalek. Kembali berikan aplaus yang luar biasa. Baik, penyerahan selesai. Baik, Bapak-Ibu hadirin undangan yang kami hormati, merupakan rangkaian acara selanjutnya, marilah kita simak dengan seksama sambutan serta arahan dari yang terhormat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Kami persilakan. Bapak-Ibu hadirin undangan yang kami hormati, di malam puncak wahibah budaya di Kabupaten Trenggalek akan dipersembahkan tarian Keraton Yogyakarta. Tari pertama Beksan Suleng Roro yang diambil dari kisah babat tanah Jawa. Kisah ini diawali dengan datangnya utusan Kartosuro, Ki Menggung Surobroto dan Ki Menggung Wiromenggolo untuk meminta Adipati Joyo Puspito
soan ke Kartosuro setelah lama tidak soan. Namun dua utusan itu ditolak oleh Panji Surarono dan Panji Kertoyudo. Disinilah Panji Surarono menghadapi tantangan Kartosuro, Tumenggung Kartonegoro dan Patih Cokrojoyo yang hadir di Kadipaten Surabaya telah menyiapkan watio bolonya. Tata rakit para prajurit itu yang akan divisualisasikan sebagai prajurit Surarono. Suro artinya berani. Rono dari kata Ranggono artinya medan perang. Jadi Surarono adalah gambaran prajurit yang berani maju ke medan peperangan. Ini menggambarkan perang campur Kartosuro dan Surabaya yang pada waktu itu, yang pada akhirnya bersatu. Hadirin yang berbahagia, terimalah persembahan Beksan Surarono. Baik, boleh berikan rumus yang luar biasa untuk persembahan tari dari Keraton Yogyakarta. Dan tentunya di kesempatan selanjutnya akan kita saksikan kembali tari kedua sekaligus sebagai penutup rangkaian acara pada kesempatan malam hari ini akan dipersembahkan Beksan Menak Putri Ambar Kustum Krido, mengambil dari serat menak yang mengisahkan peperangan antara Putri Ambar Kustum, Dewi Resmikin dan Dewi Sularwati dengan Putri Kumarman, Dewi Sudarawati dan Dewi Sirtutilaini. Cerita ini bermula dari Putri Kumarman yang meminta kembali pulang Prabu Nursewan dari negara Ambar Kustum ke negeri Kumarman. Tetapi niat tersebut dihalangi oleh Dewi Resmikin dan Dewi Sularwati, sehingga terjadilah peperangan keempat putri dengan senjata tombak. Tetapi pada peperangan tersebut, para putri mengakui kekuatan yang sama dengan tidak ada yang kalah maupun menang. Gerakan dalam tari ini diambil dari ragam menak putri dengan karakter beranyak dan luruh dan di dalamnya terdapat gerak pencak. Hadirin undangan yang berbahagia, terimalah persembahan Beksan Menak Putri Ambar Kustum Krido. Dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Dan